Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa ala. Okey, insyaallah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkongsi bersama, dapat bertemu dalam kuliah kita, dan mari kita mulakan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa, Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami' Muktaf Muqafi Rasul Malahim Rasul Raha Kamil Iklil Mudathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiullah Najiullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabi Rahmah Nabi Taubah Harisun Alaikum Ma'alum Syahir Syahid Syahid Masyud Bashir Mubashir Nadir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Sahibul Burhan Sahibul Bayani Fasilisan Mutarjanani Ra'uf Rahim Uzunu Khairin Sahih Islam Sayyidul Kaunaini Ainun Na'im Ainul Ghururi Sa'dullahi Sa'dul Khalqi Khatibul Umami Alamul Huda Kashiful Qurabi Rafi'ul Rutabi Izzul Arabi Sahibul Faraji Asma'un Nabi Sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma sallim wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu, wa man nasarahu wa wala. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang penonton, ibu-ibu, akak-akak, abang-abang, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, tolong siapa, kita semua daripada mana dan lain kita clear atau tidak. Alhamdulillah, walau di mana saja anda berada pada malam Ramadan yang mulia ini, kita berada dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. So, mudah-mudahan beri kebaikan. Dan dalam bulan Ramadan ini, apa kata Nabi SAW, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu pada bulan Ramadan, kataballahu lahu biqulli qadamaihi ibadatis sanah, ditulis pada setiap perjalanan itu ibadah setahun yang diterima. Wa yakunu ma'i tahtal arash, dan dia akan bersama aku, kata Nabi SAW, dari dalam maknanya bersama aku, iaitu di bawah perlindungan arash Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya
pada malam ni kita kongsikan kembali pengurusan emosi kita dan dalam bentuk macam mana mana kita nak ada membuat apa peningkatan dalam diri kita daripada baik ke lebih baik, daripada baik ke lebih baik dan lebih baik lagi. Alhamdulillah, eh, terima kasih kepada siapa-siapa daripada mana pun yang berada. Rata-rata malam ni hujan, eh, maknanya Sabah, Sarawak, kan, daripada Kelang, kan, daripada mana tadi, Ipoh Kelia, alhamdulillah, kan, Alostar, alhamdulillah, kan, alhamdulillah. Tadi kat Shopee tadi kita ada apa, setiap hari Selasa, bulan Ramadan ni saya akan ada di Shopee pada hari Selasa, setiap pukul 9 pukul 10, sama pula dekat IG saya ni, insyaAllah. Skudai clear, alhamdulillah. Okey. Jadi alhamdulillah, ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian. Okey. Jadi kita dah kongsikan banyak perkara dalam meningkatkan diri kita. Kita dah kongsikan mengenai circle of action. Maknanya macam mana sebuah pekerjaan itu dikira sebagai pekerjaan. Dia ada step dia, kan? Dia ada cara dia, kan? Maknanya kemudian kita bincang mengenai bagaimana mengubah kebiasaan. Pun ada step dia. Pun dia ada dia punya maknanya kaifiat dia, langkah-langkah dia. Kemudian kita ada kongsikan mengenai macam mana cara nak memulakan sesuatu pula. Dia ada apa nama prinsip 5 saat. Kita kira ke belakang, kan. Okey, kemudian kita ada cerita mengenai berbagai-bagai benda, kan. Dan malam ini saya nak sambung lagi mengenai satu perkongsian mengenai bagaimana kita nak menjana idea-idea yang bagus. Kan? Oh, Arab Saudi pun clear, alhamdulillah. Di Arab Saudi dah buka ke belum? Di Arab Saudi tu, kan? Atau sedang tunggu berbuka, kan? Bagaimana kita nak menjana idea-idea yang bagus, kan, dari dalam kehidupan kita. Jadi bila kakak-kakak tuan-tuan sekalian, kan? Okey. Kita kaitkan dengan maknanya ilmu neuroscience, ya, maknanya ilmu gelombang otak kita ni, kan. Otak kita ni dia ada gelombang dia. Kan? Dia ada gelombang dia. Ada dipanggil gelombang yang aktif, dipanggil alpha. Bawah sikit dipanggil beta. Beta ni lebih tenang lagi, ya. Okey. So jadi maknanya ketika otak kita di gelombang alpha dipanggil, maknanya ketika kita tengah aktif dalam berfikir. Apabila kita aktif berfikir, katakan hari ni ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan sekalian, kan, sedang dengar perkongsian saya, kita sedang berada di gelombang alpha otak kita. Jadi ketika gelombang alpha, kita aktif untuk cuba memahami, menganalisa, kan, cuba memartikan data-data, fakta dan sebagainya, kan. Begitu juga dalam keadaan hidup kita. Hari ini katakan kita cakap, okey, nak pergi sekarang ni, nak pergi apa nama, nak pergi kedai, nak beli 10 benda, 1, 2, 3. Maknanya itu adalah gelombang alpha otak kita. So maksudnya kita memikir dengan cara yang aktif, okey. Di sebalik gelombang alpha, ada yang disebut sebagai gelombang beta. So gelombang beta ni iaitu gelombang otak kita lebih tenang lagi. Kalau orang berada gelombang dia dalam gelombang beta, apakah kelebihan dia? Dia boleh menerokai idea-idea baru yang di luar daripada gelombang alpha tadi. Contoh macam gelombang alpha, maknanya apa kita nak fokus, kita berfikir sana ni. Gelombang beta, otak kita lebih tenang lagi. Kita akan menerokai, maknanya benda-benda yang baru. Kita menerokai benda-benda yang menjangkau daripada gelombang alfa tu. Ha, jadi dalam kehidupan kita ni disuruh untuk kita bangunkan kedua-dua ni. Jadi dalam Islam, kan, menyentuh mengenai membangunkan potensi diri kita, kita disuruh untuk membangunkan kedua-dua gelombang otak ni secara seimbang. Sebab kadang-kadang kalau orang terlalu membangunkan fokus kepada gelombang alfa otak dia, maknanya dia sangat bagus berfikir secara logik dan sebagainya, tapi dia grounded, kan? Dia grounded kepada apa yang dia nampak secara sensing, secara diria ni, secara sensing ni diria, mata, telinga, kan, apa yang dia bau, apa yang dia nampak, apa pengalaman yang telah dilalui. Dia tidak boleh keluar daripada out of box. Kan? Maksudnya out of box tak boleh. Dia grounded dengan benda ni. Dia bagus, alhamdulillah, tapi agak grounded.
Okay? Jadi maknanya dalam Islam disuruh kita berfikir. Kalau kita tengok dalam Quran banyak Allah Subhanahu taala suruh afala tatafakkarun, afala tatazakkarun. Kan? Mana kamu tak tengok ke? Kamu tak berfikir ke? Kamu tak lihat ke? Afala tumsirun, afala tasmaun? Kamu tak dengar ke? Kamu tak apa? Kamu tak itu dan ini ke? Kan? Maknanya dua-dua disuruh kita bangunkan. Okey. Bagi gelombang beta pula otak kita lebih tenang kan? Mana tempat biasanya? Biasanya mana tempat gelombang otak beta ni biasanya? Biasanya mana? Ketika dalam bilik air. Tengah buang air. Kalau seorang tu tengah buang air, sebab tu kalau kita perasan, kenapa satu orang ketika sedang buang air dia banyak idea-idea baru? Idea-idea baru tu banyak. Sebab apa? Sebab gelombang otak dia beta, tenang kan, tenang. Dalam bilik air itu tenang, dapat melepaskan qada hajat tu tenang. Dan sebab itu banyak penyanyi-penyanyi kan, penyanyi-penyanyi dapat mengarang lagu-lagu ke apa ke ketika dalam tandas. Kan? Okey, apakah idea dalam tandas tak bagus? Tidak ada disebut idea dalam tandas tak bagus. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kan, Allah, Nabi SAW ajar ketika nak masuk tandas kita kena baca doa. Doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada engkau ya Allah, daripada gangguan syaitan bernama khubthi dan khaba'is. Disuruh kita untuk baca doa. Nabi tak ajar untuk kita stop berfikir dalam tandas, tak. Nabi ajar kita mana baca doa. Sebab apa? Memang ketika kita berada dalam gelombang otak kita beta, maksudnya lebih tenang lagi, kita boleh menerokai tau, menerokai benda-benda yang lain. Jangan sampai khubsi dan khaba'is ini dia meludahi idea-idea kita. Dia menajisi idea-idea kita, kan? Dia merosakkan idea-idea kita tu. Tidak disebut pun idea kat tandas tu tak bagus, tak disebut. Tapi disuruh kita baca doa. Sebab apa? Sebab memang dalam tandas otak kita beta, kita boleh recall macam-macam benda. Kan? Kita boleh refleksi banyak benda. Selain daripada itu, bila masa otak kita ni mana ada gelombang beta ketika sembahyang. Sebab tu orang cakap, ustaz. Kan? Ustaz, kenapa dalam sembahyang banyak benda saya boleh ingat? Kunci hilang boleh ingat, makanan kucing habis boleh ingat, dan boleh ingat macam-macam benda. Sebab memang waktu tu kita punya gelombang otak ni berada dalam keadaan beta, maknanya keadaan yang lebih tenang lagi. Dia start menerokai benda yang tidak terjangkau ketika otak tu dalam gelombang alfa. Kan? Maksudnya mana boleh terjangkau. Dan sebab itu jugalah kenapa Allah, Nabi SAW ajar kepada kita supaya berdoa. Jangan sampai syaitan datang mengganggu solat kita sampai gelombang tu dah tenang, kita menerawang benda-benda yang sampai merosakkan kita. Kan, contoh kan, kunci hilang. Tengok kunci hilang ni. Kunci hilang ni siapa pula nyorokkan ni kan? Mana kita layan apa nama pemikiran itu. Tapi dalam sembahyang gelombang beta kita diajak untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan menerokai di luar kebiasaan hidup kita. So kita sembahyang Allahu Akbar, kita ingat tuan-tuan. Sebab tu khusyuk tu sebenarnya apabila gelombang otak kita dia pada beta, maka kita akan lebih khusyuk, kita akan lebih merasai bagaimana menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang bagus, tenang aja. Komposer lagu banyak cari ilham dalam tandas. Betul, memang betul. Ini benda yang bukan apa nampak tu apa kita panggil idea dalam tandas tu, bukan idea tak bagus langsung. Kita kena baca doa khubsi wal khaba'i supaya dia tidak menajisi kita punya idea atau kreativiti kita ataupun meludahi kita punya idea-idea yang bagus. Itu. Jadi kalau kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, kan? Maknanya lumpuh syaitan itu tadi. Ada yang tanya tadi, kenapa tak buat live kat IG pukul 3 tadi? Tadi saya live dekat FB. Saya pun terlupa nak pesan dekat FB sebenarnya. Mengenai pasal usahawan. Nanti insyaAllah kita akan kongsikan. Maknanya sekali lagi kongsian kita tajuk yang sama mungkin. Maknanya dekat IG kita insyaAllah.
Jadi nampak tak? Nampak tak? Eh? Jadi preference kita manusia, kan? Saya pun banyak idea dalam tandas. So, cuba refleksi diri kita. Banyak idea kadang-kadang lahir daripada tandas, bila air ataupun sembahyang, ibadah dan sebagainya. Sebab itu naturally kemanusiaan kita. Kemanusiaan otak kita telah tengah alfa. Dan ketika itulah sebenarnya kita perlu bawa pemikiran kita ni pada benda-benda positif. Sebab gelombang alfa, gelombang beta lebih tenang, dia lebih kuat mempengaruhi diri kita tu. Kan? Lebih kuat sebenarnya. Kita kena bawa benda-benda positif. Benda-benda mengingat ketuhanan, kan? Saya banyak idea bercakap seorang dalam tandas. Itu kemanusiaan, eh? Kan? Dekat nak tidur pun beta setiap ustaz. Nak tidur pun sama. Sebab tu kalau nak tidur yang kadang kita duduk, kita boleh recall banyak benda. Kecuali kalau kita nak tidur, gelombang otak kita alfa. Kita risau, anxiety. Jadi kita berfikir sampai tak boleh tidur. Itu lain. Sebab itu juga, kenapa tidur juga nak baca doa. Maknanya kena baca doa kan untuk kita tidur. Nak lagi time shower air jatuh ke kepala sama naik air dengan air, memang betul kan. Tapi kadang-kadang kita ingat bahawa air dalam tandas tu tertolak secara total. Dia tidak macam tu tau. Dia bukan tertolak secara total, tapi Nabi ajak untuk berdoa sebelum melangkah masuk ke dalam tandas, supaya kita terhindar daripada al-khubsi wal-khaba'is tadi yang meludahi idea-idea kita, menajisi idea-idea kita. Jadi kalau kita boleh bawa benda yang positif, kita akan dapat recall, kan? Kita akan dapat recall, kenapa dia buat aku macam ini, ya? Memang jahat ada semua. Kan syaitan meludahi idea-idea kita tu, kan? Sebab jadi kita cerita, aku kena maafkan dia ni. Sebab kalau maaf dia tak rugi apa-apa ni. Kan? Maksudnya, gelombang otak kita terlebih tenang lagi, kita bawa pada benda positif. Kan tadi pada pagi tadi kita kongsikan mengenai bagaimana kita perlu membina bahasa dalaman. Bahasa dalaman kita boleh bina dengan berbagai cara. Ada cara yang maksudnya dengan cara kita menghafal Quran, hadis, pepatah-patah yang bagus, kan? So, jadi maknanya itu untuk kita membina bahasa dalaman. Tapi kita merasai bahasa dalaman itu perlukan gelombang yang beta, tenang, kan? Lepas tu kan kalau kita maknanya bercakap dengan diri kita sendiri dalam keadaan tenang, kan? Maknanya kita akan banyak idea-idea yang bagus, ya? Okay, sebab tu tanda saya cantik sebab orang suka duduk lelama, ha, ya? Sebenarnya betul, tapi jangan lupa baca doa, itu je. Okay. Kemudian ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian, yang saya doakan dengan kebaikan sekalian. Okay. Jadi, apakah kelebihan orang yang membangunkan kedua-dua? Kedua-dua. Jadi, maknanya kita tak boleh membangunkan yang cara berfikir beta semata-mata, kan? Nanti kita asyik duduk merawang, menerawang. Dan memang ada orang yang macam tu, kan? Dia duduk merawang, menerawang, sengih seorang-seorang, bahagia seorang-seorang. Memang ada, kan? Terlalu beta. Mana relax. Maknanya tak bangun ke alfa, kan? Kalau kita bangunkan alfa pula semata-mata, kita akan aktif berfikir, tapi kita grounded dengan idea itu semata-mata. Dia tak boleh nak keluar. Kita grounded pada itu. So, jadi preference kita, kebiasaan kita apa? Kebiasaan kita kadang-kadang kita membangunkan alfa, kadang-kadang kita membangunkan beta. Tapi disuruh kita imbangkan antara kedua-dua ni. Jadi sebab itu kadang-kadang kan disuruh kita berdoa tu kan kadang-kadang kalau kita hayati doa, apabila kita khusyuk. Apabila kita kata khusyuk saja, maknanya kita kan berada gelombang, maknanya kita fokus dalam keadaan tenang, gelombang beta, gelombang otak kita dalam keadaan beta, kita tenang gitu tu. Kan? Jadi bimbang kakak tuan-tuan muslim sekalian. Okey. So jadi kita disuruh bangunkan dua-dua sekali. Kan? Sebab tu contoh macam deep breath. Maknanya tarik nafas panjang. Itu menurunkan gelombang otak kita. Kita tengah marah-marah, kan? Tengah marah-marah macam tu. Maksudnya kita grounded dengan alfa tu. Tak guna siap kau, kan? Tapi kita ambil suami nafas. Kita disuruh kita ambil nafas. Supaya apa? Supaya hati kita tu berada maknanya lebih tenang lagi dan menyebabkan kita imbangkan. So, tenang, beta. So, jadi kita seimbang cara kita berfikir dengan kedua-dua itu lagi. Lebih baik kakak tuan-tuan muslimin muslimat Allah sekalian. Itu kadang-kadang orang dapat ilham. Apa yang dipanggil sebagai ilham. Ilham ni mana idea-idea yang baru, kan? Okey, kemudian mungkin kita akan dapat dipanggil firasat. Firasat ni mana rasa hati.
rasati itu lebih tepat, lebih tepat lagi, kan? Maknanya dalam menimbang satu benda tu, kan? Dan juga kita dapat, maksudnya dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusan-urusan. Jadi buat kakak tuan-tuan muslimin subhanahu wa ta'ala sekalian, saya rasa setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan. Saya minta izin berhenti awal sikit pada malam ini, kan? Jadi insyaAllah pagi esok kuliah kita seperti biasa pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi kita kongsikan, atau kita mungkin kembangkan lagi perkongsian-perkongsian kita untuk kita meningkatkan diri kita, kan? So malam ni kita kongsikan sebagai kesimpulan dia. Malam ni kita kongsikan maknanya kedudukan gelombang alfa dan beta, dan disuruh kita seimbangkan kedua-duanya, kan? Maksudnya seimbangkan kedua antara beta dengan alfa ni. So kita tidak grounded dengan our idea semata-mata, dan kita tidak menerawang pula semata-mata. So ada kadang-kadang kita tenang, kita boleh berfikir out of box. Ada kadang-kadang kita boleh lebih lebih fokus dengan alfa tu, data, fakta dan sebagainya. Sekian saja, mudah-mudahan beri kebaikan dan manfaat insya-Allah pada kita. Jumpa lagi esok pukul 8 pagi insya-Allah. Sekian, kita akhiri dengan doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Dan kurniakan manfaat kepada ilmu yang kami pelajari, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Bantulah segala urusan kami, ya Allah. Berikan ketenangan kepada kami, ya Allah. Jadikan hati kami ini sentiasa ceria, ya Allah. Sentiasa bahagia dan gembira, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Jangan lupa follow IG Ustaz Amin dan Ustaz Amin Official, dan boleh subscribe YouTube channel Ustaz Amin, insyaAllah beri manfaat. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Sadaqallahul azim. Sekian, jangan lupa pagi esok pukul 8 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.